pertama Moto Vlog. Oke, kali ini aku akan bahas satu unit Yamaha Scorpio tahun 2009. Oke, teman-teman bisa lihat spesifikasi motor ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Jangan kemana-mana ya, tonton terus videonya sampai habis. Oke, teman-teman, motor ini menghabiskan biaya sebesar lebih kurang 4 jutaan. Teman-teman bisa lihat beberapa komponen yang dimodifikasi. Oke, teman-teman, ownernya langsung menambahkan pelok. Teman-teman bisa lihat pelok ini TK. Pelok TK ini menghabiskan biaya sekitar 1 jutaan. Ini belum termasuk jari-jari. Dan kemudian rantai triple S ini, teman-teman, budget rantai ini sekitar 400-an, lebih kurang seperti itu, sekitar 400 ribuan. Ditambah lagi pengecatan airbrush ini menghabiskan budget sekitar 1.200.000 dengan warna Stabilo. Dan beberapa komponen di sini, ada ownernya menambahkan sedikit sentuhan chrome. Teman-teman bisa lihat sedikit tambahan chrome di sini dan di sini. Oke, teman-teman, mengapa Yamaha Scorpio tahun 2009 ini menghabiskan budget lebih kurang 4 juta? Karena di sini spare part Scorpio ini sangat mahal. Karena spare part Scorpio ini sangat mahal. Teman-teman bisa cek di Google berapa harga part Scorpio tahun 2009 ini. Dan kemarin ownernya sudah mengganti beberapa part di dalam mesin. Budget anggarannya sebesar 4 juta lebih. Oke, teman-teman, sekian dari Tamamoto. Oke, sekian dan terima kasih. See you. Jangan lupa subscribe, like, and share ya.